Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada ya. Baik ada di dalam negeri maupun yang sedang berada di luar negeri, dan tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai Buniyani yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung dan sidang akan dilakukan 10 hari lagi. Ya, berkas Buniyani dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung dan sidang 10 hari lagi, dikabarkan oleh Tempo ya, koran Tempo ya. Dikabarkan oleh Tempo yang mengatakan bahwa berkas perkara Buniyani tersangka pelanggaran UU ITE telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 29 Mei 2017 ya. Ya, penyerahan berkas perkara Buniyani diserahkan oleh sekitar 3 petugas dari Kejaksaan Jawa Barat ke Ruang Pidana Umum Bandung sekitar 12 ya, pukul 12 siang ya. Kata panitera muda Bandung Isus Yusuf di Bandung iya. Dan menurut dia, seiring dengan pelimpahan berkas tersebut dapat dipastikan bahwa Buniyani disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung dalam waktu dekat ini. Kami perkirakan paling lama 10 hari lagi sidangnya akan digelar, gitu kata Ius. Ia mengatakan berkas dengan nomor 674/PID/2017 PN Bandung itu nantinya akan diproses lebih kurang 10 hari. Untuk prosesnya, setelah masuk database SOP naik ke Ketua PN Bandung dan ditunjuk Majelis Hakim, gitu kata Ius Yusuf. Ya, adapun terkait dengan pengamanan, pihaknya akan terlebih dahulu dalam sidang perdana nanti. Apabila dipandang tidak kondusif di sidang pertama, kami akan koordinasikan dengan pihak terkait, gitu katanya ya. Perkara Buniyani di wilayah Depok, Jawa Barat, sehingga saat itu Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Buniyani menjadi tersangka dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE karena menulis status bernuansa bermuatan suku, agama, ras dan antar golongan melalui akun media sosial sehingga menimbulkan kebencian begitu ya. Tersangka Buniyani pada 9 Januari 2016 ya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Di Kompas juga disampaikan bahwa siap di sidang Buniyani anggap kasusnya adalah katanya terlalu dipaksakan gitu katanya ya. Yang masakan siapa Mas Buni? Ya, setelah P21 ya berkasnya ya dinyatakan lengkap ya atau P21, maka Polda Metro Jaya rencananya akan melimpahkan ke Jawa Barat ya, pengadilan Kejaksaan ini ya katanya ya. Adwin Rahadian, kuasa hukum Buniyani, mengatakan kliennya siap di sidang, namun ia masih merasa kasus Buniyani terlalu dipaksakan. Buniyani siap maju ke pengadilan kalau sekarang sudah P21, kami siap membuka keadilan ini sebesar-besarnya, sebenarnya. Di proses ke pengadilan, hanya beberapa proses yang kami anggap tidak sesuai dengan aturan. Kami berharap Kejaksaan kalau tidak memenuhi unsur, ada ruang melalui Kejaksaan menghentikan karena kasus ini mengada-ada, terlalu dipaksakan, kata Adwin dalam wawancara khusus dengan Kompas TV. Adwin menjelaskan banyak hal mengganjal dari kasus Buniyani selama proses penyidikan. Pertama, jika dibanding dengan kasus Ade Armando yang sama-sama terjerat UU ITE, polisi lebih gesit menyelidiki kasus Buniyani. Ade Armando akhirnya dihentikan meski Ade sempat menyandang status tersangka, sebagaimana Buniyani akhirnya dicarikan seminggu sekali yang dilakukan penyidikan, sementara Ade lebih memenuhi unsur pidana, kata Adwin. Ya, kedua, bolak-balik berkas antara membuat Adwin sanksi kliennya melakukan tindak pidana. Buniyani ditetapkan sebagai tersangka pada November 2016. Berkasnya dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta karena belum lengkap, kemudian dikembalikan untuk kedua kalinya salah alamat begitu ya. Setelah dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, polisi masih memperbaiki lagi dan barulah dinyatakan lengkap pekan lalu. 19 Desember dikembalikan ke penyidik pada ada 14 hari dari proses pengambilan itu, dan menurut KUHP, nah ini dia sudah lewat. Artinya ketika 9 Januari ada pemeriksaan, tambahan satu kali lagi jadi ilegal, kata Adwin. Adwin menyinggung peraturan Jaksa Agung nomor 36 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum yang menyatakan setelah batas 14 hari lewat, maka pengambilan berita acara pemeriksaan BAP
tambahan tidak diperkenankan. Admin menyebutkan kliennya masih bolak-balik diminta keterangan oleh penyidik Direskrim Polda Metro Jaya meski tidak ada bukti baru. Begitu Thomas. Ya, ya begitulah ya. Dan ini dinyatakan lengkap, Buniani siap. Ya, di fifa.co.id juga disampaikan ya, berkas Buniani diserahkan ke Bandung ya. Sidang perdana di Bandung siap dikelar. Ya. Berkas perkara kasus tidak dugaan pelanggaran UU ITE dengan tersangka Buniani dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ke Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat begitu ya. Senin ya, hari ini ya. Rencananya dalam 10 hari ke depan perkara pria yang bekerja sebagai dosen ini akan disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. Tiga petugas dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat datang ke ruangan pidana umum sekitar pukul 12 dengan membawa berkas Buniani. Setelah menyerahkan berkas, ketika jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Depok ini meninggalkan ruang panitera pidana Bandung. Sementara panitera muda pidana PN Bandung, Yusuf mengatakan bahwa berkas perkara Buniani sudah diterima di Bandung. Berkas perkara dengan nomor 674 PID strip B strip garing 2017 PN Bandung sudah dicek kelengkapannya dan nanti akan diproses kurang lebih selama 10 hari. Prosesnya setelah masuk database SOP naik ke PN Bandung dan ditunjuk majelis hakim, gitu kata Ius. Dan ia melanjutkan terkait pengamanan sidang, pihaknya akan melihat terlebih dahulu di dalam sidang perdana nanti. Jika dipandang tidak kondusif, maka akan ada dilakukan pengamanan lebih dari pihak kepolisian, begitu ya. Kasus Buniani mencuat ke publik ketika Buniani dilaporkan oleh sejumlah pihak lantaran mengunggah video pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Kepulauan Seribu, Mas, gitu. Dalam postingannya di akun Facebooknya itu, Buniani menyatakan keterangan yang dianggap menimbulkan kebencian. Dan atas perbuatannya ia dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik ya, transaksi elektronik, dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar mas. Waduh, kok banyak banget dendanya 1 miliar ya, cukup ke opo gitu lagi kembali orang nyanda. Di samping itu disampaikan dari Detik juga disampaikan bahwa fokus sidang peradilan tim kuasa hukum Buniani siapkan 10 saksi. Waduh, nah ini rencananya ini dulu waktu Desember ini mengatakan akan menyiapkan 10 saksi ya. Ya, permohonan gugatan pra peradilan Buniani terkait dengan penetapan dirinya sebagai tersangka penghasutan syara ditolak. Anggota tim kuasa hukum Buniani, Adwin Rahadian mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus persiapan sidang pengadilan. Kemarin kan diputus ya, ditolak permohonannya. Kita berharap proses tidak berlanjut karena meskipun secara prosedur dan lain sebagainya, banyak ahli mengatakan bahwa itu tidak ada unsur pidana. Meskipun kemudian posisi kita hari ini mengikuti saja. Kalaupun mau diteruskan, kita mempersiapkan proses untuk peradilan, kata Adwin kepada Detikcom. Saat ini Adwin menuturkan tim kuasa hukum sedang fokus menyiapkan saksi ahli untuk peradilan Buniani mendatang. Tim kuasa hukum Buniani menyiapkan 10 saksi. Waduh, akeh banget mas. Ya, tim kuasa hukum sekarang fokus mempersiapkan persidangan peradilan. Kita siapkan semua termasuk persiapan saksi ahli. Semuanya ada 10 orang gitu kata ya, kata Adwin ya. 10 saksi tersebut dijelaskan Adwin terdiri dari 6 saksi ahli dan 4 saksi mata. 6 saksi ahli terdiri dari ahli agama hingga foreign linguistik ya. Saksi ahli yang kita siapkan ada 6 orang begitu ya. Saksi fakta kita siapkan 4 orang dan dari saksi ini kita siapkan ahli agama, ahli ITE, ahli pidana, ahli bahasa, ahli foreign linguistik, dan ahli sosiologi, ungkap Adwin. Meski demikian, tim kuasa hukum tidak mengetahui kapan sidang akan berlangsung. Adwin memperkirakan sidang akan dilangsungkan pertengahan Januari mendatang di jika berkas terpenuhi ya. Kemungkinan di sidangnya tengah Januari kalau itu diterima ya. Sebelumnya Buniani tersangka penghasutan syara karena caption pada video Ahok di Kepulauan Seribu yang diunggah di Facebook. Penyidik menjerat Buniani dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 UU ITE. Ya, nomor 11 tahun 2008 tentang ITE ya. Ada 3 kalimat caption yang diunggah pada status Facebooknya untuk didiskusikan. Kalimat pertama adalah penistaan terhadap agama. Kedua adalah kalimat berterusan, Bapak Ibu pemilih Muslim dibohongi surat Al-Maidah 51 masuk neraka, dan juga Bapak Ibu dibodohi kalimat ketiga. Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dalam dengan video ini ya.
Namun Buniyani caption tersebut tidak dimaksudkan untuk maksud orang lain lewat media sosial. Keterangan pada video menurut Buni hanya untuk mengajak diskusi, karena itu Buni mengajukan pra-peradilan atas status tersebut, begitu Mas Bro. Ya begitulah Mas Buniyani ya nasibnya ya. Sekarang 10 hari lagi akan disidang. Kalau bersalah nanti akan dipidana maksimal 6 tahun ya. Dan 1 miliar Mas Bun. Mas Bun ya 1 miliar ya. Ah, enggak apa-apa ya. Banyak kaya kok ya. Oke, kita